Tembagapura adalah contoh nyata tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan menghadapi tantangan dalam mengembangkan tempat tinggal dan tempat kerja di tempat yang terpencil. Tembagapura, sebuah kota yang terletak di puncak pegunungan Papua, menawarkan sebuah kisah yang unik tentang perjuangan manusia dalam menghadapi tantangan alam dan industri. Kota ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi para pekerja tambang yang bekerja di tambang emas dan tembaga Grasberg, tetapi juga merupakan simbol dari ketahanan dan adaptasi manusia di lingkungan yang keras dan terpencil. Berikut keunikan tentang kehidupan kota Tembagapura, kota tambang yang berada di puncak Papua. Sejarah dan pembangunan. Tembagapura tidak selalu menjadi kota yang ramai seperti sekarang ini. Awalnya daerah ini hanyalah hutan belantara yang jarang dihuni oleh manusia. Namun, semua berubah ketika Freeport McMoRan, perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat yang menemukan cadangan emas dan tembaga yang melimpah di pegunungan Papua pada tahun 1960-an. Hal ini memicu pembangunan sebuah kota tambang yang akan menampung para pekerja tambang dan keluarga mereka. Jalan darat tidak mungkin dibangun karena pegunungan yang curam dan hutan belantara yang lebat, sehingga akses ke kota ini hanya dapat dilakukan melalui udara atau helikopter. Seiring perkembangan waktu, kemajuan pembangunan Tembagapura mulai mengambil bentuk sebagai sebuah kota modern di puncak Papua. Kehidupan di Tembagapura. Tembagapura memiliki dinamika yang unik. Para penduduknya terdiri dari para pekerja tambang beserta keluarga mereka, staf pendukung yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Meskipun mayoritas penduduknya adalah orang asli Indonesia, Tembagapura juga menarik migran dari berbagai daerah di Indonesia yang mencari kesempatan kerja di industri pertambangan. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan di Tembagapura adalah multikulturalisme yang kuat. Meskipun hidup di lingkungan yang terisolasi, namun penduduk Tembagapura tetap menjaga kebudayaan dan identitas mereka, yang memberikan warna tersendiri bagi kehidupan sehari-hari di kota ini. Tantangan dan keunikan lingkungan. Tembagapura terletak di ketinggian sekitar 2.840 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu kota terpadat di Papua. Ketinggian ini tidak hanya memberikan pemandangan alam yang spektakuler, tetapi juga menawarkan tantangan tersendiri bagi kehidupan sehari-hari. Iklimnya yang dingin dan ekstrim membuat penduduk harus siap menghadapi suhu rendah dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun di balik itu semua, lingkungan alam sekitar kota ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dengan adanya pegunungan Papua adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Fasilitas dan layanan. Meskipun terletak di lokasi yang terpencil, Tembagapura dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan yang memadai. Rumah sakit, sekolah, supermarket, dan fasilitas rekreasi tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Ini menunjukkan komitmen perusahaan pertambangan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di kota ini. Di sektor keamanan, Tembagapura juga menjadi perhatian utama di kota elit ini. Dengan lingkungan yang terpencil dan potensi konflik di sekitar tambang, perusahaan pertambangan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kota ini.